Welcome to EduFit Education with Fit. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel kesayangan kalian. Yang mungkin semoga aja menjadi channel kesayangan kalian, channel favorit kalian dari banyaknya channel YouTube lainnya. Karena aku tuh selalu memberikan informasi magang, beasiswa, lalu webinar ataupun apapun lah pokoknya ya banyak. Kalian bisa cek aja selain di YouTube ini, aku juga sering upload info-info itu melalui Instagram dari SCHOFIT. Kayak gini nih nulisnya. Jadi di situ ada info volunteer, info scholarship, lomba webinar, lomba-lomba juga. Jadi kalian kalau mau boleh di follow ya, siapa tahu nanti kalian butuh. Oke guys, gak banyak basa-basi lagi. Jadi aku tuh kali ini akan membuat Q&A atau kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan ini tuh sedikit banyaknya, sedikit mungkin sebagian udah aku sampaikan ya di video aku mengenai beasiswa Brilliant itu atau Brilliant Scholarship di video sebelumnya. Kalian bisa cek dulu videonya. Di sini banyak banget yang nanya ke aku dan aku juga mungkin kewalahan kalau harus membalasnya satu-satu di komentar ya. Jadi aku menjawabnya itu melalui video agar dapatkan jawaban yang jelas. Jadi guys, buat kalian yang nonton video Q&A ini, mungkin kebanyakan udah nonton dong video aku sebelumnya mengenai beasiswa Brilliant. Kalau misalnya yang belum nonton, tonton dulu karena ini tuh berhubungan dengan beasiswa Brilliant Q&A-nya ya. Jadi Q&A ini tuh banyak kalian yang menyampaikan di kolom komentar dan kali ini aku akan membahasnya. Untuk yang pertama, beasiswa Brilliant itu kan dari Bank BRI. Jadi mungkin ada dari kalian yang kesulitan atau belum tahu bagaimana sih cara pendaftarannya. Jadi buat cara pendaftarannya itu gampang banget. Kalian bisa klik dulu link yang ada di deskripsi box ya, link pendaftaran. Nanti setelah itu kalian bisa untuk register dulu. Jadi ini gak bisa langsung kalian apply beasiswanya, tapi kalian register dulu. Atau yang udah punya akunnya, kalian bisa langsung login aja ya. Jadi kita register. Yang pertama itu masukin nomor KTP kalian ya. Pasti semua juga udah punya lah. Lalu kalian masukin full name atau nama lengkap kalian ya. Setelah itu kalian bisa masukin email nih. Jadi ini tuh email kalian, email pribadi dan juga email yang emang sering kalian pakai ya. Jadi emang email kalian ya, jangan email orang gitu. Abis gitu kalian bisa membuat passwordnya. Jadi ini password baru ya, karena kan ini kita mau buat akun, jadi passwordnya baru. Dan usahakan itu mengandung satu huruf kapital, juga ada angka gitu ya, dan minimalnya itu 6 digit ya. Dan di sini kalian udah masukin passwordnya, kalian ketik ulang sih passwordnya ya di yang kolom kedua itu, yang retype password. Udah itu kalian masukin captcha-nya ya, captcha-nya gitu ya. Jadi kayak angka-angka gitu kalian masukin. Udah itu kalian tinggal untuk register deh, pencet ya. Setelah itu kalian tinggal nunggu email aktivasi. Jadi itu email akan langsung masuk ke email kalian ya, email yang tadi didaftarkan. Jadi kalian bisa cek nih, aku juga ini ya tutorialnya. Di situ aku udah ada kan, udah masuk emailnya. Dan di situ kalian bisa baca dulu. Jadi terima kasih telah melakukan registrasi di Beasiswa Brilliant ya. Selanjutnya kalian bisa tekan klik di sini untuk melakukan aktivasi akun. Dan itu ada kayak deadline waktunya ya. Jadi kalau aku tuh sampai 26 Maret 2021 jam 14.55. Jadi kalian harus langsung segera aktivasi. Kalian bisa klik yang klik di sini ya untuk apply scholarship ya. Kemudian setelah itu klik itu, kalian akan dibawa ke bagian atau menu di login. Jadi kalian harus masukin lagi email dan juga password yang telah kalian daftarkan, email yang kalian daftarkan dan password yang kalian buat ya. Setelah itu kalian masukin captcha-nya dan kalau udah kalian tinggal login aja. Jadi di situ udah ada kayak muncul Welcome to Brilliant Scholarship. Di situ ada nick kalian, nama dan tanggal lahir masih kosong karena di situ aku belum isinya ya. Jadi guys, segala pengumumannya juga akan ada di
akun kalian dan itu hanya kalian yang melihatnya ya untuk memanis itu. Lalu kalian karena resume atau data diri kalian belum lengkap, kalian lengkapin dulu guys. Jadi aku hanya garis besarnya aja ya, nanti aku gak akan full tutorialnya. Jadi itu diisi mulai dari nama lengkap yang tadi sih sebenarnya pas kalian register ya udah ada, lalu mother's name kalian, ini aku ngasal aja. Lalu nama kalian dan tanggal lahir nih. Buat yang caranya gimana, kalian bisa lihat nih di situ. Kalian tinggal scroll aja buat dari tahunnya, umurnya ya. Jadi sesuaikan dengan data diri kalian yang benar ya. Pastiin kalian mengisinya dengan benar gitu. Lalu kalian bisa mengisi buat gender, religion, lalu phone number kalian, tinggi badan, lo berat badan, alamat di KTP kalian ya, kemudian kota KTP kalian di mana dan provinsinya. Setelah itu alamat domisili. Kalau misalnya alamat domisilinya sama dengan KTP, kalian bisa klik ya SMS KTP address ya. Setelah itu domisili kalian, ya udah langsung keisi kalau misalnya sama-sama KTP. Di sini kalian harus melampirkan pas foto dan juga foto full body kalian ya, dan ini maksimalnya itu ukuran 1 MB dengan formatnya itu JPG, JPEG dan juga PNG. Jadi pastiin kalian masukin formatnya itu yang sesuai sama yang disuruh ya guys. Jadi nggak ada PDF ataupun Word untuk pas foto. Aku nggak akan tutorial sampai akhir, aku hanya tutorial bagaimana sih kalian buat register loginnya dan mengisi data diri. Untuk data diri aja ya. Jadi untuk nanti sesudah kalian mengisi data diri, kalian bisa next dan di situ ada muncul education, organization, family, additional dan verification. Jadi itu bertahap dari mulai data diri, kemudian nanti ke edukasi atau pendidikan kalian ya. Kemudian organisasi dan family, kemudian ada tambahan dan verification. Jadi itu lengkapnya kalian bisa coba aja sendiri. Karena pasti gampang aja, tapi kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke guys, jadi langsung aja ini Q&A udah aku rangkum ya dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebenarnya banyak juga dari pertanyaannya itu udah aku jelasin ya jawabannya itu di video Brilliant yang sebelumnya ya. Tapi mungkin kalian kelewat part yang itu, jadi di sini aku akan membahasnya lagi. Jadi pertanyaan pertama nih, apa bisa beasiswa Brilliant ini tuh untuk D3 dan juga D4? Jadi guys, seperti yang udah aku sebutkan ya di video sebelumnya, bahwa beasiswa Brilliant ini tuh sayangnya hanya untuk jenjang S1 saja ya. Jadi bagi D3 dan D4 itu nggak bisa untuk mendaftar. Kemudian ini nih yang bertanya, link pendaftarannya di mana? Jadi buat link pendaftaran kalian bisa cek di deskripsi box, di situ ada linknya. Kalian bisa pencet langsung dan bisa register kalau misalnya belum punya akunnya. Kemudian kok jurusan IT gak bisa ya? Jadi buat kayak ketentuan jurusannya apa aja, kalian bisa cek di website resmi dari beasiswa Brilliant ini, linknya di deskripsi box. Dan sebenarnya buat ketentuan jurusannya udah aku bahas di video sebelumnya ya. Jadi untuk jurusan yang bisa mendaftar di beasiswa Brilliant itu hanya jurusan yang tertera di website ya. Jadi pastiin kalian cek aja di website adakah jurusan kalian atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti sayang banget kalian gak bisa mendaftar beasiswa Brilliant ini. Pastiin kalian cek dulu. Kemudian yang selanjutnya ini nih, kak saya salpok pas buka website dan suruh buat akun baru, malah saya masukin email yang sudah ada, terus sandinya berbeda, saya ambil sandi yang disarankan, gimana ya kak? Pas saya buka email tidak ada info apa-apa. Jadi guys, mungkin untuk cara pendaftarannya ya, kalian bisa mungkin flashback atau dimundurin dulu videonya. Jadi kan sebelumnya di awal aku udah menyampaikan mengenai tutorialnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian masukin email pribadi kalian, kemudian password baru, dan password yang ditulis yang kedua kalinya itu password yang sebelumnya kalian tulis ditulis lagi gitu ya guys. Jadi kalau misalnya itu udah berhasil pendaftarannya, nanti ada email aktivasi dari beasiswa Brilliant ini. Jadi pastiin kalian pakai email bener, terus kalian masukin kata sandinya, jangan sampai lupa ya. Kalau misalnya gak bisa, mungkin bisa
buat akun lagi ya kalau menurut aku, tapi pakai email kalian juga. Atau mungkin nih aku juga lupa mungkin ya di video sebelumnya, kalau misalnya ada pertanyaan yang terkait teknis ataupun apapun itu, kalian bisa langsung tanyakan ke emailnya dari scholarship@corp.bri.co.id. dan bagaimana sih caranya? Caranya itu gampang banget lah, pasti udah pada bisa ya. Jadi caranya itu kalian masuk ke Gmail ya, di situ kalian bisa kirim dan masukin penerimanya itu ke scholarship@corp.bri.co.id. Kemudian kalian masukin pertanyaannya atau ketik pertanyaan apa sih yang pengen kalian tanyakan. Setelah itu kalian tinggal kirim deh, jadi gampang banget kan ya. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya nih. Kak, punyaku gak bisa buat mengisi nomor KTP. Jadi buat nomor KTP kalian bisa cek deh yang sebelumnya kan tutorial pendaftaran itu, aku bisa kan untuk mengisi nomor KTP ya. Jadi pastiin kalian coba ulangi lagi, siapa tahu mungkin koneksi internetnya itu kurang mendukung ya, bisa pakai device yang lain atau cari jaringan yang stabil ya, ataupun ya gitulah, kalian bisa akalin sendiri ya, karena insya Allah mungkin bisa ya. Jadi harus coba lagi aja. Yang selanjutnya nih, apakah syarat akreditasinya harus A ya? Jadi iya ya guys, untuk Brilliant Scholarship ini udah jelas banget disebutkan ya di websitenya juga. Kalau jurusan yang bisa mendaftar itu, yang sudah tertera itu ya untuk jurusan-jurusannya itu, harus akreditasinya itu minimal A ya, artinya A gitu ya, B itu nggak bisa mendaftar kalau menurut si websitenya ya. Gitu ya. Yang selanjutnya, Kak mau nanya, kalau pas regis kita salah masukin email, cara gantinya bagaimana ya? Jadi guys, untuk kesalahan teknis yang kayak gitu aku juga kurang tahu ya, kalian bisa langsung tanyakan aja ke email dari Beasiswa Brilliant ini. Emailnya itu scholarship@corp.bri.co.id. di situ mungkin insya Allah akan ada jawabannya, atau nanti hotline-nya ya nanti aku simpan di deskripsi box. Yang selanjutnya itu, Kak bagaimana sih cara untuk mengatur tanggal lahir, kok gak bisa ya? Jadi guys, kalian bisa mundurin dulu video ini dan lihat bagaimana cara aku untuk mengatur tanggal ya. Jadi gitu guys ya, mudah lah, kalian pencet dulu sih tahunnya, lalu kalian bisa scroll di situ ada ya, jadi ada pasti tanggal lahir kalian ya. Jadi itu mudah banget sih menurut aku. Mungkin kalian ada yang nggak kelihatan ya tahun lahirnya ataupun apa, kalian bisa coba lagi, cek lagi ya, dan pastiin mengisinya itu dengan teliti, jangan sampai ada yang salah. Kemudian nih, Kak, kalau innovation idea ini boleh tulis tangan nggak ya, atau harus diketikkan dan dijadikan PDF? Oh iya, ini yang bertanya juga ada untuk format dari innovation idea itu apa ya, jadi esai ya. Sebenarnya udah aku bahas juga di video yang pertama Beasiswa Brilliant itu, jadi bentuknya itu esai ya, di websitenya udah dijelaskan. Dan untuk diketik ataupun ditulis tangannya sih aku kurang tahu ya, tapi rata-rata sih untuk yang menulis esai begini diketik ya guys, karena mungkin diketik lebih rapi gitu. Tapi aku juga kurang tahu sih, lebih jelasnya kalian bisa tanyakan di emailnya aja ya. Kemudian, Kak, kenapa di login kedua tulisannya silahkan aktifkan akun Anda, padahal akun email saya aktif? Mungkin guys, kalian ini udah regis ya, kalian langsung login aja, Enggak melalui link yang masuk ke email ya. Jadi untuk abis registrasi tuh, kalau berhasil itu nanti ada emailnya ya, email masuk seperti tadi tutorial aku ya. Setelah email masuk itu kalian tekan atau klik yang link untuk aktivasi akun ya. Jadi itu harus aktivasi dulu. Setelah aktivasi itu nanti kalian bisa login kayak biasa dan mengisi form pendaftarannya. Ya, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Kak, ini boleh gak kalau sedang menjadi penerima beasiswa lain? Jadi kalau gak salah ya, untuk beasiswa Brilliant ini tidak sedang, bagi kalian yang tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain ya. Jadi sayang banget yang lagi menjadi awarde beasiswa lain gak bisa untuk mendaftar ya. Kak, itu kan nanti ada pelatihannya, itu dilakukan di mana? Jadi guys, untuk informasi jelasnya juga aku kurang tahu, dan mungkin belum ada penjelasan tempatnya di mana, Kak. Tapi
Mungkin nanti juga akan diberitahu lah lebih jelasnya ya. Jadi kalian tunggu aja informasi selanjutnya. Kemudian Kak, kenapa saya tidak bisa up foto di bentuknya itu PDF dan Word? Udah di PDF-in tapi gak bisa, mohon sarannya. Jadi guys, di ketentuannya nih kayak gini nih, udah ada ya tulisannya bahwa buat foto pas, buat pas foto ataupun full body itu kan ukurannya itu maksimumnya itu 1 MB, jadi gak boleh lebih ya kalau lebih bisa untuk menguploadnya. Dan pastiin itu formatnya itu hanya JPG, JPEG, dan juga PNG. Untuk Word ataupun PDF itu gak bisa, jadi kalian harus ubah dulu bentuknya ke PNG, JPG, ataupun JPEG ya. Karena kalau misalnya gak sesuai format, gak akan bisa terupload gitu ya. Bagi yang mau bertanya nih, karena pasti banyak banget pertanyaannya ya, mungkin gak kejawab juga sama aku, kalian bisa tanyakan ke emailnya, karena itu ya pastinya jawaban yang sebenar-benarnya jawaban gitu ya, karena kan mereka penyelenggaranya gitu. Jadi kalian bisa tanyakan ke emailnya di scholarship@corp.bri.co.id. Jadi guys, segitu aja Q&A yang aku bahas kali ini mengenai Beasiswa Brilliant. Semoga sedikit menjawab dari kebingungan kalian ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanyakan aja sih, sharing-sharing ya di kolom komentar gitu. Ataupun kalian bisa kunjungi di Instagram untuk info beasiswa, info volunteer, info magang, oprek member, ataupun banyak infonya ya, lomba-lomba juga. Kalian bisa follow di SCHOFIT Scoopit nih, kayak gini nih, di situ akan membagikan banyak informasi penting. Atau yang mau tanya-tanya kayak apapun bisa DM aja di Scoopit ataupun di yahoo_pjnt. Oke guys, mungkin sedikit aja ya tadi jawaban dari aku. Semoga kalian paham dari apa yang aku sampaikan. Dan terima kasih banyak yang udah meluangkan waktunya untuk mendonton video aku ini. Kalau yang suka jangan lupa buat like, yang gak suka gak apa-apa, dislike aja agar aku juga makin memperbaiki dari konten aku ini. Oke guys, yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua, see you guys.